korban yang tewas. Kemungkinan ini besarnya sekitar 1 kilo lebih. Oke guys, kita akan buang ke kolam lele. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mangga dimakan. Selamat malam. Kita akan berburu tikus kembali, guys. Ini perlengkapannya. Kita akan setting terlebih dahulu. Untuk umpan kita sudah taruh di sini, tapi ada gangguan, guys. Oh, dari makhluk oranye. Lihat tuh matanya kelihatan. Kita cum. Waduh. Ada yang mengancam kita, guys. Ya. Ya. Mengancam umpan kita tuh di sini tadi taruh umpan. Untuk umpan kedua kita taruh di sini, guys. So, di sini nih. Kita sudah setting umpannya di sini, ya. Mudah-mudahan malam ini berhasil seperti malam kemarin. Terus biasanya dari sini terus ke sini jalurnya, di situ ada umpan, lalu ke sini, dan di situ juga ada umpan, ya. Nah, biasanya gua sembunyi di situ. Ya, yang semalam tepat itu ada yang di situ, udah mati. Sebelumnya kita siapkan peralatan dulu, guys. Ada senter, ada korek, ya. Sama ada senapan. Ini nih yang membuat tikus kocar kacir. Ya, kita siapkan dulu senapannya. Ya, itulah. Kemudian jangan lupa pakai peredam. Peredam ini gunanya untuk supaya suara tidak nyaring saat menembak. Tikus ini, ya. Oke. Kita pasang dulu. Kemudian kita kasih angin dulu, guys. 5 aja cukup. 1. 2. 3. 4. 5. Oke. Aduh, keras. Kemudian kita siapin peluru. Peluru ini bekas berburu burung. Kita siapin peluru biar nanti kita tinggal tembak kalau ada mangsa. Oke. Sip, sudah terisi. Kita diamkan. Kita barusan melihat ada penampakan tikus. Di sebelah situ, guys. Kita cek. Oke. Mantap, ya, tuh tertembak di kepalanya, guys. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Oke, kita biarkan di sini saja dulu, ya. Kamu diam di sini, ya. Kita biarkan dia di sini, guys.
Ini dia membawa penyakit. Dia nggak bisa gerak-gerak lagi. Udah, kamu diam situ ya. Okay. Kamu diam situ. Ya, panggil teman-teman kamu. Okay, guys. Ini tepat di arah jam 12. Kita ambil kesempatan dulu. Ini jauh lebih gede dari yang tadi, guys. Aduh, kalau targetnya ketika kayak gini, madu jadi deg-degan, guys. Mana ya? Dia bersembunyi di balik pohon nanas. Cuacanya sedikit hujan, guys, tapi kita nggak boleh kalah ya. Ini soalnya targetnya lebih gede dari yang tadi, cuman barusan dia bersembunyi kayaknya di balik semak-semak di situ. Nah, di balik semak-semak ini nih ya, tapi kita akan terus pantau pergerakannya. Siapa tahu dia bersembunyi nanti keluar ya. Semoga berhasil ya, guys ya. Mohon doanya, karena saya sebel banget nih sama makhluk ini nih. Satu ya masuk lagi, jadi dua yang masuk ke wilayah area penembakan kita. Cuman sama masuk ke semak-semak lagi, guys. Kebetulan di sini ada tuh ada, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba kita biar ancang-ancang dulu. Oke. Sama posisinya di bawah pohon nanas yang sebelah situ, guys. Oke. Waduh, dia ngambil makanan aja, guys. Dia mengambil makanan, guys. Dia bawa ke situ lagi. Aduh. Barusan telat mau nembak, cuman kebetulan dia lari. Rupanya semakin malam semakin menegangkan, guys, karena ada dua tikus masuk, tapi dia cerdik banget, guys. Waduh, dia ngambil makanan dari situ kemudian dibawa ke situ. Tapi kita nggak boleh senter dulu, takutnya dia kabur. Dia sepertinya ada pergerakan lagi, mau ngambil makanan lagi, guys. Kita akan coba shootnya. Oke. Oke, malam ini kita berhasil mendapatkan 2 ya, dan ini 1 ya, kecil 1 yang gede 1. Wes, kita akhiri saja perburuan malam ini, dan besok kita akan cari satu lagi yang tertembak yang dilakukan pada hari Minggu malam Senin ya. Kita baru saja menemukan korban yang tewas. Kemungkinan ini besarnya sekitar 1 kilo lebih. Ya, ini hasil penembakan pada malam kemarin, berarti malam hari Minggu malam Senin ya. Berhasil, sudah mati.
Ya, ini dua kali nembak. Dua kali nembak. Masih kuat nih. Ya. Berhasil. Kita akan buang ke kolam lele. Yuk, cekidot. Oke guys, kita akan buang ke kolam lele. Ya. Nah, disaksikan sama bocil-bocil guys. Ya. Bocil-bocil. Awas, awas jatuh, awas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mangga dimakan. Marhan. Tikusnya gede ya? Gede. Gede. Ayam. Di subscribe guys ya. Dan kalau misalkan Anda butuh bantuan untuk menembak tikus, boleh panggil saya ya. Nanti di bawah hubungi, ada call centernya ya, nanti spesialis menangkap tikus ya. Jadi kita akan tangkap beberapa tikus ya, bukan apa-apa karena takut membahayakan, membawa penyakit dan lain sebagainya ya, gitu kan. Nah, oke guys, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Kita akhiri saja video ini. Sampai jumpa di perburuan-perburuan selanjutnya. Ya, nanti malam kita akan ada perburuan yang terbaru. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Ya, kalau mau yang mau butuh jasa menembak tikus, boleh lah di calling-calling ya. Siap penembak itu selalu siap siaga untuk membasmi para tikus-tikus nakal, apalagi tikus berdasi yang suka curi uang rakyat. Oke, see you, selamat sore.